seluruh. Sehingga kebutuhan material kuliner itu sederhananya ngaten. Panjang nanti akan butuh satu kilogram material kuliner itu tadi. Mancing di situ dan kemudian di situ ternyata ikannya dia sudah mengkonsumsi. Sebelumnya mau nanya nih Bu, gimana perasaannya tadi setelah memberikan pelatihan ke warga-warga Keputih? Perasaannya ya, alhamdulillah pastinya merasa sangat bahagia. Karena kenapa? Dengan kita sharing ilmu, insya Allah kita akan semakin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi kalau sudah sharing ilmu, kemudian memberikan pengetahuan kepada ibu-ibu tersebut, kemudian kita tadi juga ada pemaparan dari Mbak Intan dan Mbak Salsa terkait bagaimana menambah nilai dari eceng gondok itu insya Allah menjadi sesuatu yang bermanfaat kan, sehingga kalau ditanya perasaan tentunya sangat bahagia bisa berbagi. Terima kasih Bu. Sama-sama. Kali ini kita mau tanya tentang pesan-pesannya ke salah satu warga di Kepulauan. Gimana pesan dan pesannya selama menjalani pelatihan yang tadi? Di alhamdulillah ibu-ibu sangat antusias sekali karena baru pertama kali ini mengikuti pelatihan gulma enceng gondok. Dan semuanya tadi kader-kader ibu-ibu kesehatan RW 3 semuanya yang berperan aktif dalam kegiatan posyandu, kegiatan kesehatan, kegiatan semua yang ada di wilayah RW 3 ini. Jadi ibu-ibu mungkin untuk selanjutnya bisa diagendakan acara lagi tentang apa gitu. Ya. Oke, kalau itu terima kasih. Oh iya, sama-sama.